vlog ke-11 saya. Kali ini saya ingin berbagi informasi cara penggunaan troli supermarket di Jerman atau Eropa pada umumnya. Wah, pakai troli aja ada caranya. Iya. Loh, katanya pakai troli di Jerman harus bayar dulu. Iya. Loh, kok bisa begitu? Iya. Oke, yang penasaran, mari kita lihat di vlog ke-11 ini ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan vlog berikutnya yang ke-12 sebagai sambungannya. Yuk, mari kita lihat. Nah, ini apaan sih ini? Dulu saya waktu diberi ini pertama kali sama suami saya juga bingung. Ini apa? Ini mainan atau apa? Kemudian dia bilang, ini untuk mengambil troli di supermarket. Oh, mengambil troli aja kok pakai beginian? Gimana caranya? Terus ada uang koin juga 2 euro. Ada uang koin 1 euro. Ada juga yang 50 sen. Kemudian dia bilang, ya semuanya bisa dipakai untuk mengambil troli. Saya masih bingung karena tidak ada bayangan. Apa hubungannya ini koin-koin dan ini plastik dan metal ini untuk mengambil troli? Caranya bagaimana? Saya waktu itu membayangkan apa mungkin ditaruh di sini atau mungkin ditaruh di sini atau ditaruh di mana? Di sini. Jadi bingung. Nah, buat orang di Jerman ya itu udah biasa lah karena mereka lahir udah Jerman ya. Jadi hal-hal begini emang tata cara di sini, tapi buat saya karena saya asalnya dari Indonesia, pasti ini adalah hal yang menarik. Memang saat itu sangat menarik, tapi karena saya sudah tinggal di sini, udah cukup lumayan lama ya. Jadi ini juga hal yang biasa buat saya, tapi barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau datang ke Jerman, baik sebagai turis maupun yang akan kuliah atau tinggal di Jerman. Jadi mungkin bisa dibuat wawasan cara memakai troli di supermarket. Oke, kita saksikan ya berikutnya.